Praktek judi kupon atau lebih dikenal dengan togel di wilayah Karangbalik digerebek oleh Polres Tarakan Kamis 9 Februari 2023 lalu. Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona menyebutkan bahwa dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tarakan, berhasil mengamankan satu pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga menyita satu barang bukti berupa satu unit handphone yang digunakan dalam melakukan transaksi judi togel. Adapun pelaku berinisial U alias A yang melakukan tindak pidana perjudian dengan modus operandi kupon atau biasa kita kenal dengan togel. Kami melakukan penindakan ya, jadi setelah kami selidiki, kami kemudian melakukan penindakan. Dan berhasil ditangkap inisialnya U alias A yang melakukan tindak pidana perjudian dengan modus operandi kupon atau biasa kita kenal togel. Ya. TKP-nya di mana? Itu di Kelurahan Karangbalik. Tarakan Barat. Jadi kalau persangkaannya di pasal 303 untuk rekan-rekan Akibat perbuatannya, U alias A kini terancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah.